Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Uni UI dalam triwulan ketiga, yaitu mulai April sampai dengan Juni, beragam dan terdiri dari semua center. Alumni center, Road to UI Half Marathon, yaitu lari bersama setiap hari Minggu, dan acara konser kita di Kemang Village. Alma Mater Center melakukan penyambutan di Amerika Serikat atas rombongan Rektorat UI, dan launching dari Uni UI Tower bekerja sama dengan Bank BTN, PT PP Property yang sedang dibangun di Margonda, di mana alumni dan sivitas akademika UI mendapat potongan dan harga khusus. Policy Center tetap melakukan diskusi-diskusi atas isu aktual yang dihadapi bangsa, termasuk diskusi soal nilai Pancasila di era milenial. Community Development Center dengan kegiatan selama bulan Ramadan, termasuk pengumpulan zakat dari alumni, sumbangan untuk marbot, sampai dengan pelaksanaan pasar murah dengan pembagian 2.000 paket sembako di kampus UI Depok untuk kaum duafa di sekitar kampus dan pegawai UI. Kami juga melakukan kegiatan yang sama di Balikpapan dengan Uni Wilayah Kaltim. Semua ini dengan kerjasama dari Departemen Perdagangan, Indofood, dan Astra. Pertemuan-pertemuan dengan alumni dari berbagai komunitas akan terus kami lakukan demi keguyupan alumni untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Uni UI akan hadir dengan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi alumni UI dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.